tadinya adalah helipad, tempat helikopter mendarat ketika Soeharto dulu menginap di pulau ini. Tapi sekarang sudah... Ya, kita menyusuri bibir pantai Pulau Derawan. Ini yang agak riskan. Pulau ini makin lama makin berkurang, tergerus air laut. Terkena abrasi dia nih. Nah, bisa dilihat ini dulu tempat Soeharto, Presiden Soeharto ketika itu menginap di Pulau Derawan sesaat setelah meresmikan pabrik PT Kiani Kertas. Nah, ya. Nah, kita lihat ada yang tergerus di sana. Ya, ini abrasi pantainya ya. Bisa dilihat di ujung sana itu ada gazebo. Itu dulu adalah daratan. Nah, tapi sekarang tergerus oleh air laut. Ya. Bisa dilihat ya. Nah, itu yang di sebelah sana itu gazebo yang tadinya itu adalah daratan, dan ujung itu yang agak hitam-hitam setelah gazebo itu tadinya adalah helipad, tempat helikopter mendarat ketika Soeharto dulu menginap di pulau ini. Tapi sekarang sudah direndam oleh air laut. Nah, di rumah ini dulu Presiden Soeharto sempat menginap bermalam di Pulau Derawan di masa kejayaan Presiden Republik Indonesia yang nomor 2. Konon dulu rumah ini dibangun dengan biaya hampir sekitar 1 miliar. Tidak hanya rumah ini, termasuk kawasan di sekitarnya. Dulu juga ada dermaga yang dibangun dengan biaya hampir 800-an juta. Tapi kemudian dermaga itu sekarang juga sudah tidak ada lagi. Itu saja info kali ini. Saya akhiri. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.